Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari puncak Genting, Kabupaten Gayo Luas. Jadi begini ya suasananya pada jam ini dia, luar biasa. Baru melakukan perjalanan dari Kecamatan Pining. Luar biasa, jam 2 siang, panas tapi suhu udara sangat dingin sekali. Ya, kepada saudara-saudara. Saudari juga lah. Yang memiliki, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk berkunjung kemari ya. Gayo Luas. Ya Allah. Puncak Genting. Itulah, lihatlah betapa hanya salah satu tempat wisata di Kabupaten Gayo Luas, Belangkejeran. Jadi kita berada di Ratu Balkis. Ini dia keadaan, luar biasa, sungguh indah. Memang namanya pemandangan gunung-gunung ini indah jika dilihat dari kejauhan. Tapi jika kita menjalaninya, subhanallah, membutuhkan perjuangan, kesabaran yang cukup besar. Memang kehidupan ini seperti itu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang hebat harus membutuhkan perjuangan-perjuangan. Oleh sebab itu jangan lupa kita terus berupaya, berjuang, berdoa. Jangan pernah putus asa, teruslah bekerja keras. Jika berada di tempat-tempat wisata seperti ini, saat melakukan kedinasan, terkadang kita ingin rasanya membawa keluarga, baik anak, istri. Namun jika kita bayangkan bagaimana perjuangan mencapai kemari ini, tidak tega juga rasanya membawa mereka untuk melihat perjuangan, karena jurang apa, resikonya cukup besar. Tapi insya Allah, jika Allah memberikan kesempatan, kekuatan, akan kita bawa keluarga kemarin. Jadi ini adalah mobil ya, dari Langsa L300 menuju Belangkejeran. Anginnya cukup kuat. Kuat sekali anginnya. Nah, ini dia ya. Satu khas di dataran Gayo ini adalah serewangi ya. Ini dia, serewangi. Untuk dijadikan obat. Ini dia, serewangi. Sangat wangi sekali. Minyaknya 150.000 1 kilo. Untuk dijadikan obat. Jadi dataran-dataran tinggi ini, inilah dia serewangi.